Halo semua, kali ini saya berada di perempatan Jongbiru. Itu depan itu perempatan, kalau ke kanan ke Surabaya, kiri ke Kediri Kota, lurus ke proyek jembatan yang sedang dibangun ya, itu yaitu jembatan Jongbiru Kediri. Jembatan Jongbiru Kediri itu penghubung antara area pabrik gudang garam dengan bandara Kediri, Bandara Internasional atau Kediri. Nah, ini jalur masuk dari arah Jongbiru atau dari Surabaya Kedirinya. Masuknya nanti lewat sini, depan itu sudah kelihatan jembatannya. Nah, itu sudah nampak jembatannya. Jalannya sudah jadi ya. Sampai di sini cuman belum diaspal, oke. Kita lihat untuk mendekat. Nah, ada tinggal perapian untuk jalannya. Oke, sementara banyak warga yang ingin menonton. Di sisi timur ini, jadi di desa Jongbirunya ini jembatannya sudah dicor ya, untuk lantainya. Nah, seperti ini. Oke, ntar lagi selesai ini. Tak Pak Mister Gigi ya lagi bikin video. Sebenarnya warga belum boleh masuk ke sini ya, karena kebetulan ini hari Minggu, jadi pekerja banyak yang libur, mungkin tidak mengganggu, jadi dipersilahkan untuk nonton-nonton. Oke, termasuk saya. Oke, seperti ini sudah di lantainya sudah dicor sebelah sini yang saya berdiri ini, tampak Sungai Berantas di bawah itu. Jadi jembatan ini menjembatani, atau di bawah ada Sungai Berantas. Ya, tampak sambungan yang belum tertutup, tinggal nutup gampang mungkin. Trotoar sebelah kiri belum jadi, sebelah kanan juga belum. Ada yang sebagian sudah ya. Tampak itu perahu penyeberangan yang tadinya sebelum ada jembatan ini, kalau warga mau lewat pakai perahu penyeberangan. Tampak bawah jembatan itu tadi. Oke. Warga sempat sambil menikmati jembatan barunya sambil belajar. Sementara konstruksi bajanya seperti ini untuk pengerjaannya. Bawah atau kolong jembatannya masih ada jalan untuk proyek kendaraan proyek untuk pengerjaan bawah kolong ini menuju ke kampung sekitar ini, buat desa atau perkampungan. Ini saya masih ada di sisi selatan atau timur ini ya. Itu tampak kolom jembatannya ya. Mungkin kalau udah jadi itu dibuang itu tanah-tanah yang melintas di sungainya. Ini saya di sisi selatan timur. Nah, ini saya ikut nyebrang atau nyoba pakai perahu. Nah, coba kita lihat sambil menyebrang pakai perahu ya. Jadi tampak kelihatan badan jembatannya dari sisi sungai. Oke, seperti itu. Ini hari Minggu, jadi banyak pekerja yang libur. Ini sedang ada pengerjaan pengecoran di sisi selatan. Nah, depan itu ya, pas depan itu dikerjakan untuk pengecorannya.
lagi sedang dikerjakan. Nah, itu tadi sambungannya belum belum dicor ya, atau belum ditutup, belum diselesaikan. Nah, ini sisi selatan atau sisi barat, saya bingung ini karena sungainya belok. Kalau menurut warga sebelah sana itu selatan, Mister Gigi lagi beraksi. Lagi beraksi dia. Dia untuk pengambilannya dengan gaya sinematik. Jadi seperti itu gaya pengambilannya. Nah, itu seperti itu Mister Gigit ya, tampak dari samping. Oke, hiraukan mereka. Kita lanjut. Nah, ini nanti bersandar di sini ya. Satu, dua, tiga. Seperti apa kalau kita benturannya? Iya, udah nempel di pinggir. Oke, ini sisi utara atau sisi barat kalau saya kira. Ternyata ini sisi utara. Nah, ini sudah di jalannya juga sudah dicor seperti video saya yang kemarin-kemarin. Cuman ini sekarang ditutup, tidak boleh dilewati karena ada pengerjaan ya. Jadi takutnya nanti mengganggu. Oke, saya lewat pinggir pagar ini. Ini barusan dicor ini, katanya baru semalam, subuh tadi baru selesai, tinggal tunggu pengeringan ini. Makanya jalan ditutup supaya nggak diinjak-injak orang ya. Sementara untuk tetap untuk sambungan-sambungan dikerjakan belakangan, trotoarnya juga belum dikerjakan belakangan. Oke, terima kasih telah menonton dan terima kasih telah mensubscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa.